Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe guys, karena subscribe Anda adalah pahlawan di era modern ini. Oke guys, dalam perjumpaan kali ini saya akan unboxing sekalian mukbang, yaitu Rasul dapat dari Isra Mi'raj ya guys. Kalau dulu ini ya biasalah, kalau tutupnya ini biasanya kalau dulu itu daun pisang ya, ini ancak namanya guys, ancak ya, terbuat dari pelepahnya pohon pisang, dan sedangkan penutupnya ini biasanya daun pisang. Kalau sekarang ini pakai kertas minyak ya guys. Oke, langsung saja kita unboxing ya. Ini pelepah pisangnya, namanya ini ancak guys. Oke, kita unboxing dan sekalian mukbang ya. Mukbang Rasul Isra Mi'raj ya guys. Ini dapat ya guys barusan. Kita buka. Widih, ini dia. Rasulnya ada nasi ya biasa ya. Kalau tutupnya ini ada kertas minyak juga ya. Dan ini ikan ayam guys, ikan ayam. Ya biasalah, kalau biasanya itu mie ya. Mie goreng apa tah, atau kecambah-kecambah. Dan ini pang tompangnya ini adalah tempe ya, tempe goreng dan ayam goreng ya guys. Pang tompangnya ini adalah tempe goreng dan ayam goreng, dan bawahnya ini biasanya nasi ya, biasa sudah. Dan ini alas dari pang tompangnya ini dari kertas minyak, dan tutupnya itu kertas minyak juga ya. Kalau dulu itu sebelum adanya kertas minyak itu pakai daun pisang juga guys. Tapi ada juga barusan itu punya orang itu yang pakai daun pisang ya. Kita makan dulu guys, mukbang guys. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Tempe goreng kan. Mantap ya. Ayam gorengnya guys, kalau saya itu seneng kulitnya gini nih guys. Kalau ayam guys, gurihnya itu terasa guys. Mantap ya. Ini masak naturalnya, nggak terlalu banyak bumbu itu. Mungkin cuma dioles-oles dan langsung digoreng. Kalau di masakan di daerah saya itu banyak sekali jenisnya ya guys. Ada istilahnya itu pelepa merah, pelepa kuning guys. Kalau pelepa merah itu warnanya itu sampai merah guys, merah-merah dengan warna cabai ya, cabai merah.
Kalau kunyit itu biasanya pakai kunyit ya. Ya demikian dulu ya guys perjumpaan kali ini, yaitu unboxing rasol di bulan Isra Mi'raj ya guys. Selamat merayakan Isra Mi'raj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.